saya suka nakal dengan Uji ketika berpikir berdua itu. Ada inspirasi kita berdua, Je. Seandainya Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu diutus kembali detik ini di Indonesia, kira-kira pakaiannya kayak apa ya? Terus kendaraannya pakai apa? Masa Rasulullah mau naik ojek? Kalau Rasulullah naik ojek, mau ketemu SBY saja sudah diusir sama security katanya. Kalau jalan kaki di trotoar, dianggap miskin lagi. Mana mungkin bisa berhadapan dengan para bangsawan-bangsawan Indonesia? Tapi Rasulullah tuh dicintai oleh anak muda-muda. Ada Sayyidina Ali, banyak macam-macam. Oleh orang yang tua-tua, oleh para bangsawan-bangsawan. Iya. Kira-kira Rasulullah itu kalau diutus lagi ke Indonesia sekarang ini mungkin beli jet atau pesawat yang multi. Bisa jadi mobil, bisa terbang. Pastinya begitu. Pakai full dress ketika bertemu dengan SBY. Pakai baju gaul, pakai baju ini ketika bertemu dengan para pemuda. Dengan bahasa yang cakap. Inspirasi ya? Inspirasi. Menjadi inspirasi. Iya. Okay. Ya harus gaul lah ya. Harus gaul. Kalau sudah diutus kepada anak-anak pang, gimana caranya? Kau pakai gamis lari semua orang pang gitu katanya. Jadi bahasa-bahasa itu menjadi bahasa yang menemukan gaul itu dia sendiri. Dia sendiri, memberinya nama sendiri. Saya hanya memberikan inspirasi saja. Mengarahkan begitu ya. Kira-kira menurut sampean kalau Rasul diutus sekarang pakai kendaraan apa kira-kira? Pakai motor besar gitu ya. Kalau kata Uji. Harus. Oke.